Isu kenaikan harga barang sering menjadi rungutan orang ramai. Menurut para peniaga, mereka terpaksa menaikkan harga bagi mengelak terus menanggung kerugian akibat peningkatan kos yang lebih tinggi. Susulan itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP mengambil inisiatif melancarkan skim harga maksimum keluarga Malaysia yang bakal dikuatkuasakan bermula 7 Disember ini. Kita ikuti tinjauan wartawan Mohan Chinasami di Pasar Jalan Raja Bod di Chowkit, Kuala Lumpur. Rata-rata penjaga, terutamanya penjual ayam yang ditemui, hanya mampu mengeluh apabila kos jualan mereka meningkat. Jelas mereka, kenaikan harga kos berlaku sejak Oktober lalu dan terus mencatatkan kenaikan dari semasa ke semasa sehingga menyukarkan para peniaga. Perniagaan terjejas sikitlah, kuranglah sambutan. Orang rasa tertekan jugalah pasal kenaikan harga ni. Biasa seko dalam RM15 ni sekarang RM20 seko. Barangan yang naik ni semua, customer banyak komplain lah. Apa semua naik, apa semua naik. Jadi macam ni ayam sekarang ni ada turun pun sikit aja, 20 sen. Macam customer yang minta macam ambil banyak boleh kita kasih kurang lah sikit. Ayam pun tiba-tiba naik dalam RM9.50. So ikutkan pendapatan orang pun sekarang pun PKP. Harga pun, gaji pun tak menentu juga. So susah jugalah kalau nak beli ayam kalau dah naik harga. Bagi pembeli pula, peningkatan harga barang turut membebankan kos sara hidup mereka, terutamanya yang berniaga di kedai makan. Bebanan tu adalah di atas kenaikan harga bahan mentah dalam keadaan pandemik ni, kerana masing-masing sekarang ni baru nak recover lah daripada orang kata PKP sebelum ni kan. Jadi tiba-tiba kenaikan harga tu agak tinggi jugalah buat masa ni. Bebanan yang pendapatan tak bertambah, harga naik, itulah. Inilah penguat kuasa kena ambil perhatian lah. Kalau dia tak ambil, memang dia suka-suka hati naik lah. Memang tak rasa mahal dia cakap. Memang tak rasa ayam naik, sayur pun naik. Saya juga berkesempatan bertemu pengarah KPDN HEP Negeri Selangor, Muhammad Zikril Azan Abdullah, bagi mendapatkan maklumat terperinci berhubung kenaikan harga barang mentah, terutamanya ayam. Jelasnya, kenaikan harga berlaku akibat kekurangan bekalan ayam tempatan, lebih-lebih lagi mendapat permintaan tinggi sekaligus menimbulkan isu kepada pengguna. Yang ini kita kawal harga bagi 12 item ataupun 12 jenis barangan, termasuk ayam standard, ayam segar dan juga sayur-sayuran, yang terutamanya sayur-sayuran yang kita dapati bahawa telah meningkat naik harganya. Jadi harapan kita adalah apabila skim harga di maksimum ini diperkenalkan sepanjang tempoh tersebut daripada 7 Disember sehingga 31 Disember, kita harapkan peniaga mematuhi peraturan-peraturan yang kita telah tetapkan, terutamanya peraturan harga maksimum tersebut. Baik, antara yang menjadi rungutan bagi para peniaga dan juga pembeli di lokasi pasar ini adalah berkenaan dengan kenaikan harga barangan mentah, terutamanya harga ayam. Tetapi untuk pengetahuan anda semua, kerajaan telah mengambil pelbagai langkah bagi mengawal kenaikan harga barang mentah seperti ayam ini. Dan seterusnya, kerajaan juga telah meletakkan satu sasaran bahawa harga ayam dan juga harga barangan mentah ini dapat dikawal menerusi skim harga maksimum keluarga Malaysia yang akan dikuatkuasakan bermula 7 Disember sehingga 31 Disember ini. Jadi, kepada pembeli, jadilah pembeli yang bijak dalam memilih barangan untuk anda beli dengan harga yang berpatutan. Wan Chinasami, Berita RTM.